ada beberapa komen yang isinya kurang lebih sama. Ribet banget sih ngurusin dunia horologi atau horologi atau apalah itu. Pakai cerita sejarah lah, penemu-penemunya lah. Intinya kan jam tangan itu cuma buat tahu waktu. Ngapain diribetin? Sekarang ini udah zamannya digital bro. Udah gampang dan akurat. Banyak smartwatch yang murah dan lengkap. Nanggepin komen kayak gini, gue cuman cengar-cengir aja sih, senyum-senyum aja. Somehow gue setuju loh. Tapi kayaknya nih orang kurang jauh mainnya. Halo bro, ini konten sebenarnya udah pernah gue bawain di beberapa video gua sih, tapi nggak apa-apa lah buat nge-refresh memori kalian yang udah ngikutin channel gua. Oke, seluruh umat manusia tidak bisa membendung pesatnya perkembangan teknologi, termasuk dalam dunia horologi. Kehebatan smartwatch udah nggak diragukan lagi. Segudang fitur udah ada di sana, mau fitur apa aja ada, bahkan bisa kalian koneksikan sama smartphone yang kalian punya. Bisa pakai telepon, messaging, dapat notifikasi-notifikasi, fitur kesehatan, ada kamera juga, dan puluhan atau bahkan ratusan fitur lainnya ada di sana, dengan harga yang relatif murah. Taruhlah paling mahal Apple Watch. Tapi banyak juga merek-merek lain dari China yang harganya jauh lebih murah, bahkan murah banget dengan fitur yang bejibun. Terus kenapa lu nggak pakai smartwatch aja bro? Kenapa lu masih kekeh pilih tradisional watches yang harganya mahal? Udah gitu nggak akurat pula. Maintenance-nya juga mahal. Siapa bilang gua nggak pernah coba? Beberapa kali gua pernah mencoba beberapa smartwatch dari mulai yang murah sampai yang mahal. Gue yakin banyak dari kalian yang tahu ceritanya. Tapi akhirnya ya gue tinggalin juga. Bahkan gue pernah bikin satu konten khusus kenapa gue nggak mau pakai Apple Watch. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata belum ada satu smartwatch pun yang berhasil merubah gue. Dan ternyata gue punya 10 alasan kenapa gue tetap kekeh memilih traditional watches khususnya mechanical watches. Ini alasannya bro. Pertama adalah no listrik no problem. Waktu gue masih punya Apple Watch dulu, jujur awalnya gue happy banget, keren, gaya kekinian, dan hampir semua fitur di iPhone gue bisa gue akses dari Apple Watch. Tapi ada satu pengalaman yang agak annoying selama perjalanan percobaan gue untuk mencintai smartwatch. Gue udah punya dua HP dengan dua charger yang berbeda. Kedua jenis chargernya standby. Di rumah ada dua, di mobil ada dua, di kantor ada dua. Sempat juga gue punya power bank. Dan ketika gua punya Apple Watch waktu itu, ada satu tambahan charger lagi yang ternyata harus gua bawa kemana-mana. Jadi kalau gua traveling keluar kota atau keluar negeri, clutch gua isinya hampir chargeran semua. Ini jujur agak nyebelin sih. Setelah seharian pakai, gua selalu cek nih baterai gua udah berapa persen lagi ya. Duh, chargerannya di rumah atau di mana nih? Lama-lama gue sadar loh, kok jadi ribet ya? Tergantung banget sama listrik. Walaupun ada juga sih yang kemampuan baterainya panjang. Tapi kalau nggak terkoneksi ke listrik sama sekali dalam beberapa hari, ya hasilnya sama aja. Udah gitu, kalau lagi gua charge, kan itu nggak bisa diapa-apain ya. Gua harus tunggu dan nggak mungkin cepet banget walaupun pakai fast charging. Di sisi lain, selama gua pakai traditional watches, gua nggak pernah punya kekhawatiran itu. Gua nggak mesti ribet bawa-bawa charger, nggak mesti jadi colokan hunter kalau kemana-mana. Kalaupun mati ya gue tinggal goyangin atau gue tinggal winding. Problem solve. Gue gak mesti nunggu beberapa waktu, nunggu puluhan menit sampai powernya terisi. Efektif dan efisien. So I go back to my traditional watches. Lalu yang kedua adalah connected to me. Setelah beberapa waktu gue pakai Apple Watch, gue baru sadar ternyata gue cuman mirroring iPhone gue dengan Apple Watch gue. Basically, it's a gadget yang pada akhirnya cuma jadi notifier doang. Oh, ada telepon masuk, oh, ada email masuk, oh, ada WhatsApp masuk. Yang ujung-ujungnya, gue balesnya juga dari iPhone juga. So, what's the point? Pada akhirnya, gue menyadari bahwa smartwatch begitu tergantung dengan smartphone. Apapun itu, tanpa smartphone, smartwatch tertentu mungkin gak terlalu berguna. Gue ngerasa ada yang missing di sini. Selama puluhan tahun, gue mengenal dan memakai mechanical watches atau traditional watches. Selama itu juga gue ngerasa jam tangan jam tangan tradisional gue begitu attach sama gue, begitu connected sama gue. Hampir tiap hari yang mechanical watches gue winding satu-satu, gue adjust waktunya, gue pake. Nah pengalaman ini gue nggak temukan di smartwatch. Gue ngerasa smartwatch gue nggak ada koneksi pribadi sama gue setelah beberapa waktu gue coba. Justru smartwatch gue sangat attach, sangat tergantung sama gadget gue atau smartphone gue, bukan sama pribadi gue. Wah ini nggak bisa nih, ada yang miss aja rasanya. So I go back to my traditional watches. Yang ketiga, never go out of date. Just for the record, gue masih keep Apple Watch gue. Karena itu pemberian dari bini gue. Sempat kemarin gue liat-liat lagi, ternyata gue sadar di situ, udah ketinggalan banget teknologinya. Kayaknya yang gue punya ini Apple Watch generasi kedua atau ketiga, gitu gue lupa. Dan sekarang Apple Watch udah generasi ke-9, gila jauh banget ketinggalannya ya udahlah gue nggak jadi nyobain lagi karena udah ketinggalan zaman jadi gue museumkan aja ini nggak akan terjadi di traditional watches koleksi gue yang dari dulu sampai sekarang teknologinya masih dibilang sama ya paling cuman update update movement version yang itu pun nggak wajib karena yang versi lamanya masih bisa dipakai Seiko SKX gue misalkan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah Walaupun movementnya masih movement lama, bukan berarti nggak bisa dipakai, masih bekerja dengan baik. Itulah alasannya kenapa banyak jam tangan jam tangan vintage yang masih laku di pasaran dengan harga yang mahal. Karena traditional watches tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. So I go back to my traditional watches. Berikutnya yang keempat, tough and durable. Gue sih belum punya pengalaman Apple Watch gue rusak karena hampir jarang banget dipakai, hampir nggak pernah gue pakai. Tapi bini gue sih pernah ya kalau nggak salah waktu itu kemasukan air atau gimana lah, pokoknya rusak lah. Terus punya anak gue juga kayaknya pernah kristalnya kepentok retak yang pada akhirnya beli yang baru daripada dibenerin karena harganya juga mahal. Abis itu gue baru sadar kok ringkih ya kayaknya jam tangan-jam tangan tradisional yang gue punya gak pernah bermasalah parah yang akhirnya harus diganti atau ngeluarin duit mahal-mahal buat benerin dari puluhan tahun lalu sampai sekarang masih bekerja dengan baik masih awet-awet aja ya pernah sih ganti baterai buat yang quartz itu pun setelah beberapa tahun sisanya masih sehat wal afiat. Nah di situ gue baru sadar, oh ternyata traditional watches itu dibuat untuk tahan lama, built to last. Materialnya kuat, kristalnya kuat, dan lain-lain. Sementara smartwatch memang sengaja dibuat untuk nggak tahan lama. Toh bakalan keluar lagi versi barunya lagi dalam hitungan bulan bahkan. Karena hal ini, so I go back to my traditional watches. Bentar bro, tadi lu bilang Apple Watch yang rusak itu punya bini lu sama anak lo Emang nggak lu didik mereka tuh bro? Gue nih ya, gue gagal menghorologikan mereka. Sempat berhasil di bini gue, tapi ternyata dia kembali lagi ke jalan sebelah. Bukan jalan yang salah. Oke okay lah. Nah ini anak gue yang gede nih. Kenapa kamu lebih suka memilih Apple Watch daripada jam tangan biasa? Karena belum nemu yang pas kalau di jam tangan biasa di ukuran anak-anak kayak aku. Aku belum nemu yang pas gitu loh, yang meng menggambarkan aku gitu loh kan ada di website ayah. Nggak ngelihat semuanya. Emang bocor semua sih. Apa yang apa yang kamu paling pakai dari fitur Apple Watch? Ah, uh, biasanya notifikasi dari HP kalau nggak buka HP tahu dari Apple Watch bisa ngelihat. Terus uh, bisa ganti Spotify, Apple Apple Music dari Apple Watch nggak perlu buka HP. Bisa ngesend chat juga tahu. Pernah nggak chattingan dari Apple Watch? Pernah. Ke Enak gak? Kecil sih, harus kayak nggak ada keyboard ya, harus gambar. Tetap pakai handphone juga kan? Iya iya dong. ada gunanya. <laughs> yang kelima, heritageable. Ini pengakuan dosa dulu bro ya. Di rumah gua, cuma gua yang pakai traditional watches. Bini gua dan semua anak-anak gua pakai Apple Watch. Oke okay lah, gua gagal menghorologikan mereka. Tapi poinnya di sini adalah, gua kan masih punya Apple Watch generasi 3. Tapi nggak ada satupun dari anak gue yang mau pakai itu. Gue udah tawarin, pakai aja yang ini punya gue kan daripada nggak dipakai. Nggak ada yang mau, katanya udah ketinggalan zaman. Di situ gue sadar, smartwatch nggak bisa diwarisin. Gue mungkin tidak seberuntung kalian yang punya jam tangan peninggalan orang tua atau kakek buyut kalian. Karena orang tua gue bukan pecinta jam tangan, kakek gue pun sama. Beruntunglah kalian dan terbuktikan kalau jam tangan tradisional itu bisa diwariskan. Walaupun gue belum ada di level mewariskan saat ini, suatu saat pasti akan terjadi. So, I go back to my traditional watches. Berikutnya yang keenam, real watch. Maksudnya apaan sih? Gini bro, setelah gue coba semua fitur smartwatch yang pernah gue punya, jujur menarik dan lengkap banget, apapun ada. Tapi pada akhirnya gue sadar kalau gue cuma perlu jam tangan tradisional yang simple, yang memang fungsinya hanya sebagai penunjuk waktu. Gue cuma perlu itu doang ternyata dari sebuah jam tangan dalam aktivitas gua at least sampai dengan hari ini gua merasa belum perlu fitur-fitur lain untuk berada di jam tangan gua mungkin buat kalian yang rajin olahraga bersepeda jalan kalian perlu fitur-fitur tracker yang ada di smartwatch tapi buat gua at least sampai dengan hari ini gua belum perlu so I go back to my traditional watches yang ketujuh support system ada kejadian bodoh nih waktu itu Apple Watch bini gua kan rusak dan dengan begonya, gue nanya ke teknisi jam tangan yang ada di Luxfix. Waktu itu masih Pak Pri bisa nggak dibenerin? Pastinya jawabannya nggak bisa karena ini pure teknologi dan harus dibawa ke pemberi garansi buat benerin. Dan ternyata nggak cuman gua. Setelah gua tanya adminnya Luxfix, ternyata banyak orang yang nanya ke tim Luxfix bisa nggak benerin smartwatch. Nah dari situ gua sadar ternyata support system repair smartwatch belum banyak. Sementara tradisional watches udah banyak, udah dibangun dari zaman dahulu kala. Jam tangan tradisional apapun, mau itu quartz maupun mechanical, bisa diperbaiki di teknisi jam tangan manapun secara general. So, I go back to my traditional watches. Lalu, yang kedelapan, full community support. Perkembangan teknologi, khususnya yang dikembangkan ke smartwatch, belum terlalu lama-lama banget. Dan dengan maraknya bermunculan ratusan merek smartwatch di pasar, komunitasnya belum terbentuk dengan baik. Mungkin ada sih komunitas Apple Watch, misalkan, tapi karena perkembangan teknologinya juga cepat banget. Jadi agak sulit untuk bertahan. Nah ini berbeda dengan komunitas tradisional watches yang udah terbangun dari puluhan tahun yang lalu. Dari mulai berkumpul di forum-forum offline, terus berkembang ke forum-forum online. Apalagi di era sosial media kayak sekarang. Pengalaman-pengalaman mereka dengan berbagai jenis tradisional watches akan sangat berguna buat kita para penggunanya sekarang. Karena teknologi yang digunakan masih aplikatif hingga hari ini. Ketika gue menemukan sesuatu yang gue nggak paham, gue pasti akan cari di forum dan hampir bisa dipastikan ketemu jawabannya. Bahkan teknisi gue di Luxfix pun sering mencari informasi repair dari forum-forum traditional watches. Community supportnya bisa gue bilang sempurna. So I go back to my traditional watches. Yang kesembilan, value keeper. Karena anak-anak gue nggak ada yang mau pakai Apple Watch generasi ketiga gue, maka sempet tuh waktu kemarin gue berpikir dijual aja apa nih? Kan udah gak kepake juga. Bini gue pun bilang ya jual aja. Tapi pas lihat harganya ternyata cuman satu jutaan, 1,3 lah. Gila kali ini parah banget. Jadi ya udahlah, gua nggak jadi jual, mending gua museumkan aja sebagai pemberian dari bini gua. Tapi di sisi lain, gua sempet jual beberapa tradisional watches gua kayak yang G-Shock Dewe, walaupun ya akhirnya gue beli lagi. Atau yang Seiko Mini Turtle, harganya masih stabil. Dan pas gua cek harga Seiko SKX gua, ternyata harganya lebih mahal dari waktu gua beli dulu lah. Ini keren juga kan? Walaupun gua bukan seorang yang mendukung terminologi jam tangan sebagai barang investasi, tapi harus gua akui, at least value-nya masih bertahan. Kalaupun turun ya nggak jauh, habis itu stabil, bahkan ada yang naik. So I go back to my traditional watches. Dan terakhir yang ke 10 adalah Genius Works of Art. Ini ternyata yang jadi alasan terbesar gua untuk nggak bisa beralih ke smartwatch. Gua terlalu kagum atas hasil pemikiran manusia zaman dulu saat teknologi belum berkembang. Mereka udah berpikir, gimana caranya membuat sebuah penunjuk waktu dari rangkaian-rangkaian gear tanpa electricity yang bekerja dengan sinergi dan berkesinambungan. Mechanical watches adalah inovasi dan karya seni yang paling jenius kalau buat gua, yang pada akhirnya udah menjadi hobi gua. Ini yang membuat gue terus mencari tahu lebih dalam, menggali lebih dalam soal sejarah dan cerita-cerita merek-merek jam tangan zaman dulu dari sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Gue gak bisa bayangin sih zaman dulu kayak gimana susahnya. Dan mereka berhasil loh. Gak cuma berhasil, mereka terus kembangkan inovasinya menjadikan jam tangan sebagai tools yang reliable. Inovasi-inovasi baru bermunculan termasuk teknologi quartz dalam traditional watchmaking industry ceritanya menarik banget untuk didalemin. Itu juga alasannya gue bikin channel ini. Gue gak maksa kalian buat ngikutin gue ya. Gue cuman mengekspresikan kekaguman gue terhadap karya manusia yang satu ini. Tapi bukan berarti gue gak kagum sama teknologi zaman sekarang loh ya. Ide smartwatch kalau menurut gue jenius juga. Tapi dukungan teknologinya udah beda. Jauh dibandingin dulu. Gue aja sekarang bisa bikin smartwatch dari China. Udah gampang lah. Nah, kekaguman ini yang bikin gua nggak bisa berpaling ke smartwatch. Problem akurasi khususnya di mechanical watches itu ya menjadi bumbu aja, bukan menjadi sebuah titik kelemahan untuk gua pindah ke smartwatch. Sekeras apapun gua berusaha untuk mencintai smartwatch, kekaguman gua terhadap traditional watches bikin gua balik lagi ke traditional watches. Bro, serius nanya nih, apakah lu sama sekali nggak akan pernah pakai smartwatch? Jawaban gua sih belum tentu bro, kalau ada smartwatch yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan gua, mengakomodir hal-hal negatif yang tadi gua sebutin, mungkin gua akan beli. Kalaupun gua beli, kayaknya sih bakalan dipakai di dua tangan. Satu traditional watches, satu smartwatch, tapi gua belum tahu juga. Oke, okay, Bro. Gua rasa itu aja cerita gua hari ini. Ingat ya, ini cuman point of view gua. Opini gua pribadi. Gak mesti kalian ikutin. Yang pasti di umur gua yang sekarang dengan aktivitas gua sekarang, gua merasa belum bisa berpaling tapi kalau kalian lihat tren di pasar kan rame-rame aja. Ya memang karena ada pangsanya. Yaitu orang-orang yang belum mendalami dunia horologi, anak-anak muda stylish yang berorientasi kepada fashion, atau Gen Z yang belum mau masuk mendalami dunia horologi. Itu sah-sah aja, nggak ada yang salah, cuman soal pilihan. Gimana kalau pendapat kalian bro? Silahkan kalian berkomentar di bawah sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Gue review video gue, feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya gue Adrian. Sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye.